konsep asuransi jiwa. Hai, kita bertemu lagi dalam topik pembelajaran konsep asuransi jiwa. Sebelum mempelajari apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa, kita simak ilustrasi berikut ini. Perkenalkan, ini Aliando. Aliando telah menikah dengan pujaan hatinya. Aliando berencana mempunyai rumah, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Setelah memiliki dua anak yang lucu, Aliando berencana memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Aliando juga berencana tetap hidup mandiri bersama istrinya di hari tua nanti. Ia juga berencana ingin meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Tapi, bagaimana bila tiba-tiba Aliando sakit dan tidak bisa bekerja lagi? Atau terjadi kemungkinan terburuk, bisa hancur cita-citanya? Kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, sakit, wabah penyakit, kematian merupakan contoh musibah. Kerusakan, kehancuran atau kehilangan yang mungkin disebabkan oleh musibah tersebut adalah risiko yang dimiliki oleh aset. Risiko berarti adanya kemungkinan atau ketidakpastian kerugian, kehancuran atau kehilangan yang dihadapi oleh aset-aset tersebut. Hidup manusia merupakan aset yang paling berharga karena dapat mendatangkan pendapatan atau income. Hidup manusia sebagai aset juga menghadapi risiko seperti kematian atau cacat tetap. Risiko kematian atau cacat tetap mengakibatkan seseorang tidak memperoleh income sehingga keluarga atau pihak-pihak yang bergantung kepadanya mengalami kesulitan. Semua itu tidak akan terjadi jika Aliando memiliki asuransi. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Polis asuransi jiwa sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan atau kesejahteraan seseorang dan keluarganya. Saat Aliando masih kecil, jika terjadi sesuatu pada dirinya, orang tua Aliando yang menanggung biayanya. Kini setelah dewasa, tentu Aliando harus membayarnya sendiri. Dan bila dana yang dimiliki tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit, maka Aliando harus merelakan aset-aset yang ia miliki. Masa depan Aliando dan keluarga bisa jadi dalam bahaya. Asuransi menjamin kebahagiaan bisa terus berlanjut. Asuransi akan melindungi aset yang dimiliki Aliando dan menjaga rencana-rencananya tetap berjalan. Nah, kita sudah memahami bahwa hidup manusia adalah aset yang paling berharga. Karena hidup manusia bernilai ekonomi. Jika benda sebagai aset dapat dihitung nilai ekonominya, demikian juga dengan hidup manusia sebagai intangible asset. Cara mengetahui nilai ekonomi atau human life value seseorang cukup mudah. Caranya, ketahui usia saat ini, penghasilan per bulan, dan usia pensiun. Jika saat ini Aliando berusia 25 tahun, mempunyai penghasilan per bulan sebesar 15 juta rupiah, dengan usia pensiun 58 tahun, maka menghitung Human Life Value atau HLV Aliando adalah untuk mengetahui total penghasilan per tahun dengan cara penghasilan per bulan dikalikan 12 bulan. Untuk mengetahui masa produktif dengan cara mengurangi usia pensiun dengan usia saat ini. Dan untuk mengetahui nilai ekonomi atau HLV-nya dengan cara mengalikan total penghasilan per tahun dengan usia produktif. Jadi, Aliando mempunyai HLV atau nilai ekonomi sebesar. Mari kita lihat betapa pentingnya HLV melalui sebuah permainan yang dikenal dengan Magic Bill. Apa yang terjadi jika perusahaan tempat Anda bekerja menurunkan gaji Anda sebesar 10%? Apakah Anda masih dapat memenuhi semua kebutuhan Anda? Ya, Anda dapat mengatur pengeluaran untuk kebutuhan Anda atau mengurangi salah satu kebutuhan Anda. Namun apa yang terjadi jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda? Misalnya Anda tertimpa musibah cacat tetap atau meninggal dunia? Apakah yang akan terjadi pada orang-orang yang Anda kasihi setelah itu? Asuransi?